Pemirsa, selama ini tempurung kelapa hanya dianggap sebagai bahan bakar atau sering dibuang di tempat sampah. Namun di tangan yang tepat, batu kelapa ternyata bisa menjadi kerajinan dengan berbagai bentuk dan memiliki nilai jual tinggi. Inilah tempurung kelapa yang telah diukir menjadi berbagai motif oleh seorang pengrajin bernama Karisman ya, di Desa Esiwa, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Batu kelapa yang awalnya sering dibuang begitu saja disulap Karis menjadi barang seni bernilai jual tinggi. Awalnya Karis memilih batu kelapa yang masih utuh dan merendamnya dengan air dengan tujuan mempermudah proses pengukiran. Setelah batok dicuci bersih, Karis pun mulai menggosok, mengukir serta memotong batok-batok kelapa sesuai dengan pola yang telah digambarnya terlebih dulu. Langkah terakhir adalah mewarnai batok kelapa yang sudah terbentuk seperti asbak, pot bunga, gantungan kunci, dan masih banyak lagi dengan pernis atau pelitur. Tempurung ini, makanya tergeraklah hati saya sebagai pengrajin ini di Nias Utara, karena saya lihat di potensi yang ada di Nias Utara ini sangat banyak tempat-tempat pariwisata belum ada. Di tempat-tempat pariwisata seperti hasil-hasil karya tangan. Meski banyak pesanan, Haris hanya bisa memproduksi 2 buah kerajinan per hari. Lantaran semua hasil produksinya dikerjakan dengan peralatan sederhana yang dimilikinya. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, Anyus melaporkan.